Okay. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Max dan Helga di Masak Sehat Dai TV. Halo. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pagi kita akan membuat dua menu yang sehat dan pasti berbasis nabati. Ya. Nah, sekarang kita menu pertama bikin apa, Bu? Kita mau bikin broccoli bites atau broccoli tots. Broccoli ya. Tots. Dan yang menu kedua, ini menu yang aku nggak bisa pronounce. Apa? Taeboki. Taeboki. Iya, uh-huh. Jadi makanan Korea ya. Iya. Oke. Okay. Gochujangnya dan sebagainya. Ya. Iya. Jadi okay. Kita sekarang ke menu pertama dulu ya, pemirsa. Tuh. Broccoli bites. Atau broccoli tots, seperti biasa pengenalan bahan dulu, apa sih yang bakal kita pakai? Simple banget, kentang, tahu, broccoli yang sudah direbus, nutritional yeast itu pemirsa tahu lah ya, dia vegan cheese. Sebenarnya dia bakteri yang dinonaktifkan dan rasanya itu kaya sekali, mirip keju sih sebenarnya. Ya. Dan dia kaya sekali akan B12. Terus ada breadcrumbs, curry powder, white pepper, black pepper, chili powder, sea salt. Ini ada barbecue sauce, dan ini adalah coconut milk atau santan. Ya, betul. Oke. Jadi langsung aja kita bakal bikin dua stase atau dua komponen gitu ya. Yang pertama adalah broccoli bites sendiri yang bakal kita langsung masukin oven. Oke. Oke, yang kedua adalah sausnya. Sausnya adalah saus kari. Oke, ini bisa dilihat ini kentangnya dan brokolinya itu sudah kita rebus. Ya, jadi udah lembut. Jadi kita bisa kita bejek seperti ini. Tahu juga ya, sayang. Tahu juga. Ya. Ini sangat recommended untuk orang-orang yang punya anak yang susah makan sayur. Mm-hmm. Ya. Kita umpetin ya. Even orang yang anak yang suka makan sayur pun ini juga recommended gitu ya. Mm-hmm. Atau suami-suami yang mungkin enggak suka makan sayur atau istri-istrinya mungkin ya, itu ternyata juga. Iya, heeh. Nah, sekarang zaman sekarang tuh ternyata banyak juga perempuan yang enggak suka makan sayur. Iya, sayang loh padahal. Heeh. Uh-uh. Ya. Padahal buat kecantikan juga penting banget loh makan sayur. Kecantikan, buat menyusui dan sebagainya. Mm-hmm. Oke, masukin semua, Bo. Iya. Jadi 3 tablespoon. Semua aja. Oh, semua, oke. Okay. Biar cheesy banget rasanya ya. Breadcrumbs juga semua? Breadcrumbs semuanya juga. Iya. Ya, gampang kan pemirsa? Sejauh ini pasti nggak ada masalah. Kita bakal tambahin garam. Salt teaspoon, ya. Terus black pepper setengah teaspoon ya. Ya. Ini kayaknya garamnya kurang. Tambah 1 teaspoon lagi? Ya. Pepper? Pepper boleh. Oke. Udah. Ini diaduk-aduk rata, aduk rata. Cobain dulu ya. Iya. Kurang garam? Oke. Oke. Oke, pemirsa. Terus kita akan ngebentuk dia ya, Bo, di dalam pan yang sudah dilumuri minyak kelapa. Minyak kelapa, betul. Ya. Jadi nggak perlu pakai butter, nggak perlu pakai margarin, pakai minyak kelapa aja, jauh lebih sehat. Sebisa mungkin juga jangan kita hindari margarin ya, sebenarnya. Soalnya itu dia... Kelapa sawit, jadi lemaknya tuh lemak jenuh. Dan dia tuh sangat, dia di suhu ruangan aja tuh dia bisa membekunya seperti itu, gimana di badan kita gitu ya. Segini ya, sayang, tebal gitu kan? Terus. Oh, sampai penuh ya? Agak penuh. Tapi jangan terlalu padat kalau boleh. Oke. Okay. Jadi dipadetinnya normal-normal aja kayak gini. Oke. Kalau terlalu padat takutnya susah matang. Iya, nanti mengkel ya. Kenapa nih menunya juga recommended? Karena kalau udah jadi, sebenarnya nanti tuh bisa disimpan di kulkas, bisa di freezer, bisa gitu. Jadi buat ibu-ibu yang waktunya terbatas, zaman sekarang kan banyak banget ibu-ibu juga yang kerja ya, atau bapak-bapak juga yang suka masak dan harus masakin buat keluarga pagi-pagi gitu ya. Jarang itu sayang, jarang. Itu kamu doang. Oke. Ya, ini bisa menjadi solusi yang kreatif dan sehat. Ya, betul. Oke. Oke. Langsung kita masukin ke oven ya. Jadi kita bakal saus pan langsung aja ya. Saus pan. Ya. Rasa barbecue sauce ini akan ngasih rasa yang unik banget gitu ya, dan bold gitu. Jadi harus kita masukin. Oke. Okay? Jadi 150. Yang udah diukur. Barbecue sauce semua ya, sayang? Jangan semua, kayaknya 3 tablespoon deh.
Terus salt 1 teaspoon, bentar ya. Ya. Curry powdernya 2 TBS ya. Kayaknya udah aja semua deh. Terus peppercorn setengah teaspoon. Peppercorn masukin aja semua. Semua aja, oke. Chili flakes ya terakhir nanti ya. Chili flakes, oke. Ini udah ya. Ya udah. Paling nanti kita tambahin air aja sedikit tuh. Oke. Okay, ya. Ini langsung kita masak. Oke, ini kita tinggal kita masak. Oke pemirsa, ini sudah setelah ngaduk-ngaduk selama 5 menitan. Udah kental, mendidih juga. Nah ini kita bakal kita matiin. Sambil kita nunggu yang oven itu jadi, kita bakal langsung lanjut ke menu kedua. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Masak Sehat Dai TV. Sekarang kita mau masukin paprika paste-nya ya. Sambil Helga sibuk ngeluarin itu, kita mau pakai paprika paste yang banyak ya, yang medok. Jadi paprika paste itu rasanya kayak saus sambal tapi nggak pedes. Kita sekarang langsung mau ke menu kedua, yaitu tteokbokki. Tteokbokki itu tuh kayak semacam pastanya Korea gitu ya. Jadi instead of wheat, dia pakainya rice. Betul. Rice flour gitu. Ya, jadi kita langsung pengenalan bahan aja. Ya. Ada tepung beras. Tepung beras. Ada paprika paste. Paprika paste. Sesame oil, saus sambal organik, gula tebu, wortel, paprika, nanas, pepper, sea salt, chili powder. Iya. Dan air. Ya, dan air yang sudah dimasak. Dimasak, betul ya. Okay. Jadi ini ada dua komponen di sini. Kita kita bakal pertama buat itu adalah pastanya sendiri gitu ya. Yang bakal kita buat dari tepung beras, oke? Okay? Jadi langsung aja tepung berasnya dimasukin ke sini. Oke. Okay. Oke, okay, terus kamu masukin garam ke situ. Dan lada juga ya. Iya. Garamnya 1 teaspoon ya, Bu? Masukin agar lebih banyak enggak apa-apa, sedikit lagi. Ya, oke. Okay. Lada, setengah aja cukup. Oke, okay. Jadi memang agak plain nggak apa-apa. Oke, okay, jadi ini diaduk. Nah kamu kita tinggal nunggu dia ini untuk mendidih. Ya airnya mendidih, ini udah mulai setengah mendidih. Jadi sebentar lagi ini diaduk rata aja dulu. Yeah. Nanti ini kita kukus ya sayangnya. Nanti bakal kita kukus. Buat jadi pasta. Udah rata? Udah. Oke, ini udah mendidih ya, kira-kira ya. Terus, masukin terus. Oke, stop dulu. Ya. Nah, ini akan kita buat supaya teksturnya itu seperti kayak kalis gitu. Iya. Nah, jadi kayak gini. Makanya itu kita butuh air panas.
cukup nggak? Apa cukup. Tambah lagi? Cukup ya kayaknya? Cukup. Dan ini nanti yang kita kukus nih, Bu, jadi pasta rice-nya ya. Ini udah. Ini sekarang kita pindahin ke sini, ya. Kalau boleh, kukusannya udah mulai dinyalain aja. Api sedang ya, Bu? Api besar aja. Nanti kalau sudah mendidih. Ini udah lumayan panas kok. Iya. Kalau udah mendidih, jadi ntar tinggal dikecilin. Iya. Oke. Oke. Langsung masukin aja. Tadi kayaknya udah agak panas. Iya, udah panas kok. Ya, bisa dilihat ya, ada uapnya. Oke. Nah, pemirsa, ini step yang ini, langkah yang ini kurang lebih kita butuh waktu 30 menit. Gitu ya. Setiap 10 menit sekali, kita harus kita ambil, terus kita aduk ulang, habis itu kita masukin lagi, oke? Okay? Pemirsa, okay. Jadi yang setelah 30 menit dikukus, hasilnya seperti ini. Agak panas, jadi ya kurang lebih kayak gini, menggumpal, udah matang semua, jadi udah diaduk-aduk-aduk terus gitu ya. Oke, okay, sekarang kita ini getting to the real deal-nya. Ya, jadi kita mau buat tebukinya. Tebuki itu bentuknya kayak semacam otak-otak sebenarnya. Kita bakal kasih sedikit minyak wijen ya. Di bawahnya. Oke. Ini. Habis itu ini kita bentuk. Ya. Semuanya aja deh. Biar nggak kerja dua kali. Oke, nah bisa dilihat agak lentur. Nah, ini udah mau, jadi langsung dari sini kita bikin. Nah, kita harus ngelakuin ini saat dia masih hangat, Mirsa, ya. Terus kita potong. Segini-segini kali ya. Jadi ini dibelah dua lagi, Mirsa. Kayak gini kan, ya. Kita segini ya? Ya, segitu. Nanti kita belah dua. Oke. Habis itu ini kita potong-potong. Oh. Gitu. Oke. Ya. Oke, terus lanjutin aja sampai habis. Oke, kecil-kecil gini justru lebih enak dimakannya sejujurnya. Oke. Oke, jadi udah jadi nih ya, Bu, ya, rice udah. Pastanya. Apa? Rice cake-nya? Rice pasta sebenarnya. Ya. Ini aku mulai motong-motong jamur aja ya, Bu. Boleh. Oke, karena kita jamurnya ini mau pokoknya buat proteinnya kan ya. Ini minyak ya? Itu gula, sayang. Itu gula. Berarti aku bakal pakai ini untuk numis jamur. Numis jamur kayaknya terakhir aja ya. Aku bakal numis ininya dulu, apa namanya? Wortel. Wortelnya dulu. Oke. Jadi paling yang kalau kamu boleh bantuin, ini adalah motong ininya nih. Iya. Ya. Kita mau potong. Potong dadu aja. Ya. Dadu kecil-kecil. Bahannya semua itu banyak vitamin C-nya, gitu ya. Ada paprikanya, ada nanasnya. Terus ini wortel juga bagus, ada vitamin A-nya, bagus buat mata. Jadi orang Korea memang makanannya cukup sehat sih sejujurnya. Oke, pemirsa, sekarang kita langsung mau numis sayur-sayurnya dulu. Wortel ya, sayang nih ya. Tapi masih udah panas belum sih? Masih belum ya? Bentar, kita tunggu sampai panas dulu. Segini cukup rame kan? Cukup rame. Oke. Nah, kita bakal masukin pertama yang wortel. Kenapa wortel? Karena teksturnya keras. Paling keras. Oke, kita tunggu. Terus paprika nih, sayang, abis ini ya? Taruh dulu, abis ini. Oke. Nanti ini seledrinya mau kita chop atau mau whole aja ini? Gitu aja. Gitu aja ya? Oke, tapi kita udah masukin paprika. Oke. Ya.
kelihatannya sudah enak banget. Mm-hmm. Ya. Nah ini, sebentar, jangan diapa-apain dulu. Ini harus tuplokin. Oh iya. Yeah. Sekarang kita mau masukin paprika paste-nya. Ya. Sambil Helga sibuk ngeluarin itu. Kita mau pakai paprika paste yang banyak. Ya, yang medok. Jadi paprika paste itu rasanya kayak saus sambal, tapi nggak pedes. Nah, kita bikin pedesnya pakai saus sambal organik ini. Kita bakal pakai gula juga. Kita pakai semuanya aja. Nice. Oke. Okay. Harus dicobain dulu. Ya, aku bakal siapin garam. Gak usah semua kalau misalnya ini pun. 5 aja. Tapi 6 aja lah udah terlanjur. Ya udah. Sebenarnya tots itu kebalik sebenarnya. Oh, gitu. Tapi ya udah enggak apa-apalah. Enggak apa-apa kalau udah terlanjur semuanya. Tots atasnya juga bagus. Rasanya mirip asam manis gitu ya. Apalagi kalau misalnya itu udah masukin nanas ya. Jadi sekarang kita bakal masukin rice pastanya dulu. Mm-hmm. Kamu belum masukin, belum masuk tambahin saus ya? Belum. Aku emang sengaja. Nanti aja kita garnish barengan. Ya. Ini aku masukin minyak wijen sedikit. Anginnya besar banget, makin heboh. Setelah itu kita masukin nanasnya nanas. Ya. Jadi dia rasanya benar-benar kayak asam manis ya, Bu ya? Sebenarnya asam manis banget ini. Bedanya apa ya sama makanan asam manisnya ya, kita gurame gitu? Biasanya kita pakai saus tomat, dia pakai saus pakai paprika. Gochujang gitu. Iya. Garam. Oke, sip. Ini udah selesai. Di sini sayang. Ini kayaknya kalau pakai wijen putih kayaknya bagus nih. Iya, tapi kita nggak ada wijen putih. Oh, baik. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nih, sekarang udah. Kita tinggal numis jamur. Ini sausnya gimana nih, enak? Nah, gini sausnya ya, enaknya enggak. Oh, di atasnya di satu-satu atasnya, ya? Kita lumurin yang, yang bikin ngiler gitu loh. Oke. Gitu. Oke. Ah, sip. Taruh di atasnya ya. Udah ya. Satu lagi deh yang kecil tipisnya. Bagus bentuknya. Ya, oh my god, enak banget kelihatannya.
Oke, pemirsa. Pemirsa, mewah banget. Jadi kita dua menu hari ini sudah jadi. Iya. Sebentar lagi kita mau icip-icip. Iya. Oke. Bisa dilihat ya, pemirsa. Jangan kemana-mana, kita sebentar lagi mau icip-icip. Betul. Jadi dua menu ya hari ini yang enak banget sudah jadi. Untuk pemirsa yang tadi belum sempat ngelihat semua prosesnya, bisa lihat resepnya di social media Masak Sehat Dai TV di bawah ini. Atau di YouTube channelnya juga di Masak Sehat Dai TV ya, untuk melihat langkah-langkah pembuatannya secara detail. Ya. Nah untuk pemirsa yang punya resep vegetarian yang sehat dan enak, jangan lupa share di social media masing-masing dengan hashtag Sebarkan Kebaikan. Iya, jangan lupa tag kita juga ya. Oke. Okay. Jadi kita undur diri aja pemirsa, seperti biasa. Jangan lupa selalu saksikan Masak Sehat Dai TV Sabtu pagi jam 8. Ya, pasti nggak bakal nyesel kalau misalnya Anda bangun pagi untuk ngedat kita. Dan nggak cuma ngeliat Bu, dicoba di rumah. Dicoba di rumah juga. Oke, kalau begitu pesan terakhir kita, stay yummy and healthy.